merupakan bandar yang paling penting di wilayah Shanxi di China. Dengan sejarahnya selama 3,100 tahun, ianya juga merupakan salah satu bandar yang paling tua di China. Selain itu juga, ianya juga meriah dengan masyarakat Muslim yang berwarna-warni. Pedagang-pedagang silam dari pelbagai negara pasti akan singgah di Xi'an untuk berdagang kerana Xi'an terletak di laluan sutera. Pagoda angsa yang kita nampak di belakang merupakan tanda untuk memudahkan pedagang sampai di Xi'an ini. Dan hari ini, insya-Allah, kita akan melihat bagaimana Islam mempengaruhi kreativiti artis-artis Muslim dalam menghasilkan karya-karya mereka. Sebelum kita memasuki bandar Xi'an, mari kita kunjungi salah satu lokasi sejarah terpenting yang akan memberikan kita satu pengenalan tentang bandar purba China ini. Destinasinya adalah Istana Huajing yang terletak 25 km di timur bandar Xi'an. Di Istana Huajing inilah di mana Maharaja Tang Menghuang dan juga gundik kesayangannya iaitu Yang Kuifei beristirahat ketika musim sejuk. Pelbagai peristiwa telah terjadi di dalam istana ini. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi, mari kita masuk ke dalam. Istana Huajing terdiri daripada beberapa kompleks air panas yang berlatar belakangkan pemandangan landskap indah pergunungan Chin. Ianya dibina pada 723 oleh Maharaja Tang Menghuang ketika dinasti Tang sebagai tempat istirahat bagi gundik kesayangannya iaitu Lady Yang atau lebih dikenali sebagai Yang Kuifei. Kolam air panas yang dibina khas bagi Yang Kuifei masih lagi dapat kita lihat sehingga ke hari ini. Ianya adalah satu kolam dengan reka bentuk teratai yang bersaiz sederhana. Ada pengunjung yang membaling duit shilling sambil berdoa kerana mereka percaya berdoa di sini lebih berkat. Amalan sebegini juga wujud di Malaysia. Bersebelahan pavilion Yang Kuifei pula adalah pavilion yang menempatkan kolam air panas bagi Maharaja Tang Menghuang. Pavilion ini dikenali sebagai Istana Mandi Sembilan Naga yang dibina dengan batu kapur dua teres dan ini melambangkan ketinggian status Maharaja. Masa kini, Istana Huajing merupakan salah satu destinasi pelancong yang paling popular di Xi'an, di mana para pelancong naik ke atas Gunung Li melalui kereta kabel. Pelancong dapat menikmati pemandangan yang indah di samping menghirup udara yang segar. Di sebelah kiri saya merupakan pentas di mana mereka akan mengadakan persembahan bagi mengenang kisah percintaan Tang Menghuang dan juga Yang Kuifei. Sepertinya anda nampak, di sini agak sunyi sepi pada siang harinya. Tetapi pada malam harinya, tempat ini akan dipenuhi dengan penonton yang datang untuk menyaksikan persembahan tersebut. Entah-entah kisah mereka ini kelakar ataupun sedih. Diadaptasi dari puisi terkenal Bai Jiyi yang bertajuk Song of Everlasting Regret, ianya menceritakan kisah percintaan tragik di antara Maharaja Tang Menghuang dan juga Yang Kuifei. Inilah lokasi di mana Maharaja Tang Menghuang terpaksa memerintahkan Yang Kuifei untuk membunuh diri bagi memenuhi tuntutan pemberontak Ang Lushuan. Tahukah anda bahawa Yang Kuifei adalah isteri kepada anak Maharaja Tang Menghuang sendiri sebelum beliau merampas Yang Kuifei dari anaknya untuk dijadikan gundiknya? Thank you.
Tahukah anda, Maharaja Tang Ming Huang telah merekrut tentera Islam bagi membantunya melawan pemberontak dan akhirnya memenangi pertarungan tersebut. Semua ini berlaku lebih kurang 1,400 tahun yang lalu. Dan besar kemungkinan ini telah membuktikan Islam telah sampai di tanah besar China ini lebih awal daripada yang kita sangkakan. Sebagai salah sebuah bandar purba China, Xi'an mempunyai salah satu tembok paling tua yang dipelihara dengan baik. Pembinaan tembok Chang'an bermula pada 194 sebelum Masihi lagi. Tembok setinggi 12 meter dan 14 kilometer panjang yang kita nampak sekarang adalah dibina pada tahun 1370 ketika zaman dinasti Ming. Ketebalan tembok ini sahaja adalah di antara 15 hingga 18 meter panjang. Di zaman silam, pedagang-pedagang Arab Parsi pasti akan melalui tembok ini sebelum mereka memulakan perdagangan di bandar purba Shanxi. Dan insya-Allah, pengembaraan saya di Xi'an juga akan bermula di sini. Ketika saya berjalan menghampiri bandar, sekumpulan pekerja di dalam kostum pahlawan silam sedang mengadakan upacara pertukaran shift. Saya ingatkan mereka membuat perbarisan hormat untuk saya. Saya meneruskan perjalanan saya menuju ke Peiyuanmen, iaitu pintu utara yang akan membawa saya masuk ke Huifang yang merupakan kawasan majoriti Muslim. Pintu ini merupakan laluan paling popular untuk pelancong memulakan pengembaraan mereka di bandar Xi'an. Mari kita lihat apakah keunikan di sini. Patung-patung di sini menunjukkan gaya hidup masyarakat yang lama dan barangkali pakcik ini sedang menunjukkan kekuatannya. Assalamualaikum, Uncle. Ni hao. Sama, saya dari Malaysia. Ini apa? 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 Ini dan ada berbola daging macam bakso di Malaysia. Ini apa yang datang? Apa? Masa 2 pi. Oh, masa 2 pi. Ini adalah 9 pi. 6 pi. 6 pi. Ini adalah orang yang biasa di Xi'an yang makan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dapat kita lihat juga roti dijual di sini. Tetapi sudah tentulah tidak sama dengan keenakan roti canai yang kita ada di Malaysia. Assalamualaikum, Sifu. 你好 这个什么来的? 我是什么材料啊? 传统的 折钱呢,一个? 一个三块钱 好,给我一个 哪一个也是可以? 哪一个好吃? 比较好吃的 传统玫瑰的 好,传统的一个 请拿住 OK,谢谢,谢谢 okay, 很好 sedap diperbuat daripada pulut. Dia lebih kurang macam putu biring kita di Malaysia. Cuma perbezaannya dia ada kacang-kacang di atas dan diperbuat daripada pulut. Semakin jauh saya masuk ke dalam kawasan majoriti Muslim, saya tiba di Xiangsi yang merupakan lorong bersejarah yang telah wujud sejak dinasti Yuan 600 tahun yang lalu. Ianya dikenali sebagai pasar kambing kerana dahulunya perdagangan kambing berlangsung di sini. Tadi saya melihat begitu ramai lelaki berkopiah memasuki Hua Jueshang ini. Adakah ini besar kemungkinan satu jalan singkat ke Masjid Besar Xi'an? Mari kita masuk dan lihat. Islam mula masuk ke negara China ketika dinasti Tang melalui pedagang Arab. Lantaran itu, Masjid Besar Xi'an dibina ketika itu bagi memenuhi keperluan masyarakat Muslim yang semakin bertambah. Semenjak itu, masjid mula dibina di seluruh negara China. Menurut Ismail, Masjid Besar Xi'an ini merangkumi kawasan seluas 6,000 meter persegi.
Kesemua struktur di dalam masjid ini adalah gabungan seni reka tradisi Cina dan juga seni Islam. Terdapat beberapa pavilion yang mempunyai reka bentuk Cina, manakala dindingnya dihiasi dengan seni Islam. Dewan yang terletak di sebelah kanan dan kiri sekarang adalah digunakan untuk menyambut tetamu penting seperti Tun Mahathir Mohamad, Sultan Azlan Shah serta Sultan Salahuddin yang pernah melawat masjid bersejarah ini. Menurut Ismail, jemaah yang datang menunaikan solat fardu setiap hari adalah lebih kurang 400 orang dan ini termasuklah pelancong asing serta penduduk sekitar. Saya juga mengambil peluang ini untuk menunaikan solat di dalam masjid yang bersejarah ini. Banyak lagi perkara yang saya masih belum terokai di Masjid Besar Xi'an ini. Mata saya tertarik melihat dua lelaki sedang berlatih kungfu di pekarangan masjid. Mereka ini anak murid Wong Fei Hong ke? Saya tidak menyangka bahawa masyarakat Hui Muslim juga mempunyai seni mempertahankan diri mereka sendiri. Kita dapat melihat ketangkasan pergerakan mereka seperti dalam filem kungfu dan inilah kali pertama saya melihat seni mempertahankan diri ini. Tadi saya ternampak beberapa orang sedang berlatih kungfu di sana dan mereka sekarang sedang berehat. Mungkin ada peluang untuk kita nak korek sedikit rahsia mereka. Jom. Assalamualaikum, Sifu. Assalamualaikum, Sifu. Ni hao. Menurut dua Sifu ini, seni mempertahankan diri yang mereka persembahkan sebentar tadi dikenali sebagai Xing Yi Quan dan diperkenalkan oleh Qin Ru Feng ketika penghujung dinasti Ming. Seni mempertahankan diri ini telah pun lama dipraktikkan dan ianya lebih fokus untuk menjadikan anggota badan seperti siku, bahu, lutut, tangan dan kepala sebagai alat berlawan. Gaya mereka lebih kepada berlawan dan mungkin ada sesetengah orang akan merasa bosan kerana pergerakannya yang perlahan. Hakikatnya, Xing Yi Quan bermaksud keharmonian dalaman dan juga pemikiran serta bagaimana untuk menggabungkan kekuatan luaran dan dalaman. Sebagaimana harmoni di antara tangan dan siku, kaki dan lutut serta bahu dan pinggang yang membentuk enam harmoni, ianya boleh ditukar menjadi 14 pergerakan hebat. Saya telah pun bersedia untuk belajar kungfu Islam saya yang pertama di China. Nampak mudah dan perlahan pergerakannya. Tapi percayalah saya, tak semudah yang anda sangkakan. Walaupun beliau dah berusia 60 tahun, tapi lihat pergerakannya begitu tangkas. Inilah boleh kita nampak ketulinan dan juga kekuatan kungfu Islam ini. Syufu. Dalam pencarian untuk mengetahui lebih lanjut tentang seni Islam, dua sifu saya mencadangkan kepada saya untuk melawat Masjid Xiaohiyuan yang terletak 15 minit dari Masjid Besar Xi'an di mana saya boleh berkenalan dengan imam di situ yang juga pelukis kaligrafi terkenal. Masjid Xiaohiyuan ini yang berusia 700 tahun diiktiraf oleh Maharaja Ming dan dibina dengan seni reka diraja. Masjid ini juga berfungsi sebagai institusi pengajian Islam dan telah melahirkan begitu ramai ulama. Apabila memasuki pintu bulan, saya seperti terputus hubungan dengan dunia luar kerana kawasan masjid begitu tenteram. Di dewan penerimaan tetamu, imam sedang sibuk dengan kaligrafinya sambil disaksikan oleh pelukis kaligrafi yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni hao. Wa sifu Firdaus.
Menurut Imam, ketika Islam mula tiba di China, ianya mudah diterima oleh penduduk tempatan kerana mereka menggunakan bahasa Cina bagi menyampaikan kalimah Allah agar mereka mudah faham apa yang ingin disampaikan. Bagi masyarakat Arab, mereka akan menggunakan pen keras, manakala masyarakat Cina pula akan menggunakan berus lembut. Jikalau menulis perkataan Arab menggunakan berus, maka hanya kelembutan tetapi kurang menonjol. Namun, apabila menggunakan buluh yang dibalut dengan kertas, ianya akan menyerap lebih banyak dakwat dan kesannya adalah kita dapat melihat keindahan gabungan Cina dan Arab dalam karya kaligrafi mereka. Terdapat beberapa lagi pelukis kaligrafi Hui Muslim di dalam dewan dan salah seorang dari mereka menggunakan kaligrafi Cina untuk menonjolkan karya pemikir Islam terkenal Cina yang berasal dari Nanjing, iaitu Liu Zi. Islam tidak pernah sesekali menyekat kepelbagaian pencampuran budaya. Kita dapat melihat apabila Islam membimbing budaya, seni kaligrafi Cina dan Arab menjadi kombinasi yang menarik bagi menonjolkan kecantikan Islam. Seni sebegini nampak mudah, tetapi ianya mengambil latihan yang lama bagi seseorang untuk menjadi mahir. Insyaallah, Di Huifang ini diadakan pelbagai persembahan kebudayaan dan yang apa yang anda nampak di belakang saya adalah Kau Cha Tayan ataupun dalam bahasa Melayu bermaksud lamai keluarga kau. Dia akan diadakan wayang kulit tradisional Cina. Jadi, mari kita masuk ke dalam untuk melihat apa perbezaan wayang kulit tradisional Cina dengan wayang kulit kita di Malaysia. Rumah halaman keluarga Kau ini telah wujud sejak dinasti Qing, di mana tuan punya rumah ini merupakan seorang sarjana hebat di Dewan Ujian Diraja. Bangunan ini telah digazetkan sebagai warisan kebangsaan Cina dan dibuka untuk pelawat. Di sini juga diadakan persembahan ala wayang kulit yang kita ada di Malaysia. Hari ini, mereka akan mempersembahkan kisah novel popular iaitu Pengembaraan ke Barat mengenai kisah Raja Monyet dan juga rakan-rakannya. Gendang diketuk menandakan bermulanya persembahan dan pelbagai pergerakan dipertontonkan dan ada kalanya agak kelakar. Di sebalik tabir, pemain boneka sibuk menggerakkan boneka mereka serta melafazkan dialog.